kami akan Pak tetap pantau anak-anaknya. Setelah ini saya sudah janjian dengan dokter psikiater untuk saya rasa ibunya bisa lah pulih. Karena tadi ingatannya kembali gitu. Setelah memori kita coba, saya coba ingatkan ternyata beliaunya bisa nyambung gitu ya, untuk komunikasi. Jadi artinya mungkin insya Allah lah bisa. Enggak kosong kok matanya. Enggak kosong. Ya, masih bisa. Ya, ya Bu ya. Ayo Ibu bangun sekarang. Nanti untuk anak-anaknya ya sementara kita akan berikan bantuan untuk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Kita akan terus bantu sampai nanti kita lihat kondisinya. Paling besar. Kalau ini nanti kita akan lihat lah ya potensi apa. Mungkin mungkin kalau memang sulit karena apapun dia harus tetap masih menjaga adik-adiknya. Mungkin kita akan berikan nanti solusinya. Karena tidak bisa seketika, mungkin bisa untuk life skill apa-apa kayak gitu. Cuman kan agak kita lihat yang paling penting adalah ibunya kemudian bisa kembali merawat anak-anaknya dulu. Nah kemudian sambil yang sekolah ini tetap bisa berjalan. Nah nanti kalau yang si Ipin yang besar itu nanti kita akan lihat. Ya. Yeah.